Kepolisian Polsek Palu Utara yang dipimpin Kapolsek Palu Utara Ibtu Rustang berhasil mengamankan 26 paket sabu saat melaksanakan operasi rayonisasi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di jalur Terminal Induk Mamboro pada Senin 8 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Penangkapan ini bermula saat personil Polsek Palu Utara dibantu dengan personil Direktorat Samapta Polda Sulteng menggelar razia dengan memeriksa kendaraan serta bawaan pengendara dan himbauan protokol kesehatan bagi masyarakat yang melintas di Jalan Trans Sulawesi Mamboro. Saat melakukan pemeriksaan kendaraan roda 2, salah satu pengendara didapatkan 2 paket sedang yang diduga sabu, sehingga pengendara motor tersebut pun langsung diamankan. Tidak sampai di situ, penggeledahan dilanjutkan ke pengendara lainnya. Alhasil, polisi berhasil lagi mendapatkan bungkusan 4 paket besar yang berisi 200 paket diduga sabu. Banyak banget. Besar, ya? Siap. Malam ini, Polsek Palu Utara baru saja melaksanakan giat rayonisasi. Giat tersebut di-backup oleh personil dari Direktorat Samapta Polda Sulteng dan berhasil mengamankan 4 tersangka yang juga membawa narkoba. Jumlah narkoba yang berhasil kita amankan sebanyak 206 paket yang diduga narkoba jenis sabu. Dari hasil razia tersebut, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka dan satu di antaranya adalah wanita. Selain mengamankan barang bukti kendaraan roda 2, sebanyak 206 paket sabu juga ikut diamankan. Sementara keempat orang tersangka saat ini masih diamankan di Polsek Palu Utara untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Suwa TV News melaporkan.